Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas 15 jenis ikan mas koki beserta harganya. Ikan mas koki merupakan jenis satwa air yang cukup banyak diburu pecinta ikan hias. Bentuk dan corak yang beragam mampu mempercantik tampilan akuarium. Ikan mas koki merupakan jenis ikan yang cukup populer di kalangan kolektor. Kehadiran spesies ini mampu menambah warna serta mempercantik tampilan akuarium. Ikan dengan nama ilmiah Carassius auratus ini termasuk jenis ikan yang pertama kali berhasil dipelihara dan dibudidaya oleh manusia. Ikan dengan perawatan cukup mudah ini memiliki tampilan tubuh dengan sirip ekor ganda berbentuk bulat. Ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan tumbuhan-tumbuhan air. Berikut 15 jenis ikan mas koki dan harganya. Yang pertama, ikan mas koki ryukin. Ikan yang berasal dari Jepang ini memiliki bentuk seperti ikan koi. Ikan mas ryukin memiliki ciri khas bertubuh pendek, berpunuk, dan bersirip lebar. Ikan dengan nama lain ribbon tail Jepang, prank tail, fail tail, dan fan tail ini termasuk jenis mas koki yang langka, sehingga dijual dengan harga yang cukup mahal, yakni sekitar Rp75.000 hingga Rp300.000. Di beberapa marketplace tergantung ukuran dan warnanya. Yang kedua, Blackmore. Sesuai namanya, ikan Blackmore memiliki warna hitam pekat. Bukan cuma itu, ikan ini memiliki ciri khas tekstur yang halus serta mata menonjol. Ikan dengan nama lain Black Telescope ini bisa tumbuh hingga 15 cm dengan rentan usia 6-25 tahun. Ikan mas koki Blackmore dibanderol Rp35.000 sampai dengan Rp130.000 di beberapa marketplace. Yang ketiga adalah Bubble Egg. Ikan yang nampak menggemaskan dengan sisi wajah yang mengembang layaknya balon ini memiliki beragam warna, yakni putih, orange, kuning, hitam, dengan panjang 3-4 inch. Ikan mas Bubble Egg sensitif dengan benturan, bahkan beberapa diantaranya dapat menyebabkan infeksi. Ikan mas koki Bubble Egg dijual sekitar Rp130.000-an. Keempat, Celestial Goldfish. Mirip seperti Bubble Egg, Celestial Goldfish memiliki ciri khas mata menonjol dengan kepala menyerupai ikan hiu martil dan tidak memiliki sirip punggung. Tampilan tersebut membuatnya diberkahi kemampuan berenang dan penglihatan yang baik. Ikan mas koki Celestial Goldfish umumnya dijual seharga Rp20.000 hingga Rp250.000 di pasaran. 5. Ikan mas koki Oranda memiliki gumpalan kecil menyerupai buah beri di atas kepalanya. Selain itu, ikan ini memiliki sirip di atas badannya, ekor panjang, serta warna putih yang mendominasi. Ikan dengan warna dan corak yang cantik ini tergolong ikan yang tidak mudah stres. Ikan yang bisa tumbuh hingga 10 cm ini dijual sekitar Rp50.000 sampai Rp500.000. 6. Lionhead. Mirip ikan mas Oranda, Lionhead juga memiliki gumpalan di atas kepalanya. Selain itu, ikan ini memiliki ciri khas lain berupa ekor pendek, perut buncit, dan tidak memiliki sirip di atas punggungnya. Ikan mas koki Lionhead bisa tumbuh hingga 16 cm dengan varian yang cukup beragam di pasaran. Ikan hias ini dijual sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp50.000. 7. Butterfly Tail. Ekor ikan hias yang satu ini lebar dan cantik layaknya sayap kupu-kupu dengan campuran warna hitam, merah, orange, dan putih pada tubuhnya. Ikan ini bisa tumbuh hingga 5-7 cm. Ikan mas koki Butterfly Tail tergolong ikan hias mahal, yakni sekitar Rp100.000. Bahkan di beberapa marketplace, sejumlah pedagang menjajakan Butterfly Tail dengan harga hingga Rp700.000. 8. Mutiara. Diberi nama mutiara karena ikan ini memiliki bentuk tubuh bulat seperti mutiara. Ikan hias yang satu ini memiliki sisik menonjol dengan sirip-sirip kecil di bagian atas, samping, dan bawah tubuhnya.
Walaupun memiliki warna umum, beberapa ikan mas koki mutiara memiliki corak warna yang tidak biasa, seperti hitam dengan corak orange maupun kuning. Dengan panjang antara 5-7 cm, ikan hias populer ini dijual sekitar 10.000 sampai dengan 50.000. 9. Komet. Ikan mas koki komet memiliki ciri khas berupa sirip yang menonjol dan ekor panjang mencapai 3/4 ukuran tubuhnya. Ikan yang berasal dari Washington pada akhir 1800-an ini memiliki banyak variasi seperti orange metallic. Di pasaran, ikan ini bisa dijual dengan kisaran 1.500 sampai dengan 5.000. 10. Subunkin. Ikan hias subunkin memiliki tubuh ramping dengan ciri khas berupa corak pada permukaan tubuhnya dengan warna hitam, putih, dan orange. Semakin bervariasi coraknya, semakin mahal harganya. Umumnya, ikan mas koki subunkin dijual dengan Rp25.000 per ekornya. 11. Rancu. Ikan mas koki rancu tergolong baru di Indonesia. Spesies ini memiliki ciri khas badan bungkuk dan tidak memiliki sirip pada bagian atas badannya. Selain itu, ikan ini berekor pendek dan memiliki gumpalan kecil di sekitar kepalanya. Ikan yang bisa tumbuh hingga 30 cm dengan usia hingga 10 tahun ini dibanderol Rp30.000 per ekornya hingga lebih. 12. Watonai. Ikan hias tergolong mewah ini memiliki warna tubuh kuning keemasan dengan bentuk tubuh yang proporsional. Untuk memiliki ikan mas koki Watonai, para pecinta ikan hias perlu merogoh kocek lebih dalam, yakni sekitar Rp200.000 per ekornya. 13. Meteor. Ikan mas koki meteor memiliki ciri khas tubuh menonjol ke bawah serta warna hitam, emas, dan perak yang berpadu dengan daya tariknya. Ikan yang dapat tumbuh mencapai 5-7 cm ini biasa dijual dengan harga Rp10.000 per ekornya. 14. Panci Panda. Dinamai panci panda karena ikan ini memiliki warna hitam putih seperti panda. Ikan ini memiliki ciri khas tubuh berbentuk bulat dengan panjang 20-30 cm. Ikan yang tergolong langka ini dijual di pasaran seharga Rp100.000 per ekornya. 15. Ikan mas koki mini. Ikan ini memiliki tubuh mungil dan tidak dapat tumbuh besar. Ikan mas koki mini dijual dengan harga bervariasi, yakni Rp20.000 sampai Rp35.000 per ekornya. Demikian 15 jenis ikan mas koki populer beserta harganya. Terima kasih sudah menonton dan jaya terus perikanan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.